Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk atau EXCL akan membagikan dividen tunai sebesar Rp31,7 per saham. Dividen per saham yang dibagikan dari tahun buku 2020 ini lebih besar dibandingkan dividen per saham tahun buku 2019 senilai Rp20 per saham. PT XL Axiata Tbk atau EXCL akan membagikan dividen tunai tahun buku 2020 sebesar Rp339,45 miliar atau Rp31,7 per saham. Keputusan pembagian dividen ini diambil dalam rapat umum pemegang saham XL Axiata yang berlangsung pada 23 April 2021. Dividen per saham yang dibagikan dari tahun buku 2020 ini lebih besar dibandingkan dividen per saham tahun buku 2019 senilai Rp20 per saham. Jumlah keseluruhan dividen tersebut menunjukkan rasio pembayaran dividen 50% dari laba bersih yang XL Axiata peroleh sepanjang 2020. Pada tahun lalu, laba tahun berjalan XL Axiata merosot 47,9% year on year dari Rp712,58 miliar menjadi Rp371,6 miliar. Akan tetapi, XL Axiata dapat mencetak laba bersih dinormalisasi sebesar Rp679 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi EXCL di Bursa Efek Indonesia, kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi, tercatat pada 3 Mei 2021, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tercatat pada 4 Mei 2021. Berbagai sumber, IDX Channel.